Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan proses ya sobat. Wah, ini dia sobat. Uh, sama ya sobat. Nah, ini. Maka akan otomatis tercetak soto dan esnya seperti ini sobat. Mantap ya. Jangan lupa dukung channel kami, Sofian Pulsa. Like, komen, dan subscribe. It. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua sehat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada sobat semuanya bagaimana cara mencetak foto melalui printer Bluetooth seperti ini. Wah, apa bisa? Nah, ini saya akan coba berikan tutorial kepada sobat semua. Printer ini biasanya digunakan untuk mencetak eh uh, apa ya istilahnya kalau ini nota ya dari pembelian setiap pembelian itu kita dapat notanya melalui printer melalui printer bluetooth ini. Oke. Okay. Biasanya kita dapat seperti ini ya ketika beli misalkan di Alfamart ataupun di warung ataupun di toko yang sudah tersedia printer bluetooth namun kali ini saya akan mencoba printer ini akan saya buat untuk mencetak yang tidak semestinya bukan hanya tulisan tapi kita akan coba untuk mencetak foto oke bagaimana yang pertama kita siapkan HP terlebih dahulu di sini sobat pastikan ada nah ini sobat Silakan sobat install terlebih dahulu aplikasi seperti ini ya sobat. Temer, ada gambarnya seperti ini ya sobat. Mirip kayak printer bluetooth, tapi sudah kelihatan seperti itu ya. Nah, itu. Oke, ini yang sudah saya unduh ataupun download. Kalau belum sobat silakan masuk ke menu Play Store terlebih dahulu untuk mengunduh ya sobat. Silakan diunduh terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kalau sudah, sobat, unduh masuk ke galeri. Kita kembali dulu, sobat. Kita masuk ke menu foto ataupun galeri. Oke, ternyata ada iklannya ya, sobat. Baik, dari sini sobat, cari terlebih dahulu foto mana yang akan dicetak. Sobat tentukan saja mana yang mau dicetak. Ya sobat. Nah misalkan sobat mau mencetak yang ini. Nah ini gambar orang tiduran di pantai seperti ini sobat. Kalau sudah sobat langsung pastikan printer bluetoothnya sudah hidup dan sudah pernah dikonekkan ke sini ya artinya sudah pernah connect dengan aplikasi biasanya yang ada struknya ya kalau tidak ada aplikasi untuk pencetak struknya sobat bisa langsung saja seperti ini caranya langsung klik saja kirim ya sobat oke setelah sobat klik kirim sobat cari saja Aplikasi, nah ini tadi yang sobat sudah install ya. Di sini ada timer seperti ini, timer ya, timer seperti ini. Ada tanda printer Bluetooth seperti ini ya, sobat klik. Oke, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini, sobat. Oke, sebelum dicetak, sobat pastikan di sini sobat bisa cek dulu, ada menu edit, ada luruskan, ubah ukuran, dan kompres. Oke okay ya. Misalkan sobat ingin meluruskan gambarnya bisa di sini pinggir tengah, rata tengah ya atau rata kanan. Karena ini foto jadi tidak terlalu berpengaruh untuk penggeseran gambarnya. Kalau mau diedit juga bisa klik edit. Nah, seperti ini ya sobat. Mau dihapus, mau diberi apa atau kekurangannya apa, bisa gunakan Tanda ini, atau bisa juga ditambahin teks, ya, sobat. Nah, tinggal masukkan aja seperti ini. Oke, kalau sudah, klik down atau selesai, ya, sobat. Oke, ini tinggal taruh aja di mana. Oke, kalau sudah, kita klik checklist. Oke, okay. nah, untuk gambar otomatis itu akan menjadi hitam putih, sobat, karena yang kita gunakan printer ini adalah printer bluetooth yang tidak ada warnanya maksudnya itu tidak berwarna ya dia hanya hitam putih maka di sini juga otomatis akan berwarna hitam jadi tidak bisa seperti warna asalnya ya warna asalnya kan biru oke kalau sudah ukurannya juga sobat bisa ukur dan bisa dikompres lalu setelah itu ketika kita sudah selesai untuk pengaturan kita klik tombol ini sobat. Nah, gambar printer ini ya, kita klik. Oke, di sini akan muncul nama-nama perangkat Bluetooth yang sudah tersedia sobat. Sobat cari dulu apabila belum pernah dihubungkan. Tapi ketika sudah pernah dihubungkan, pastikan dulu ingat nama printernya apa. Nah, kebetulan untuk printernya ini namanya di tempat saya ini printer Bluetooth. Nah, ini Bluetooth printer. Oke, sekarang kita coba ya sobat saya klik di sini untuk printer Bluetooth-nya. Saya klik, oke, seperti ini. Nah, otomatis, sobat, ketika menu pilihan yang kita pilih itu benar, maka langsung otomatis mencetak, sobat. Nah, ini, sobat, hasilnya seperti ini, sobat. Oke, ya, untuk hasilnya sama hitam putih. Kok ada garis-garisnya, ya. Wajar, ya, sobat, karena ini printernya adalah printer, bukan khusus untuk foto, tapi mencetak struk, ya, sebenarnya. Tapi kita bisa gunakan atau manfaatkan untuk mencetak gambar seperti ini, oke sobat. Nah, jadi, yang mau mencetak gambar, nggak perlu atau tidak harus menggunakan printer yang besar, ya, yang seperti ini juga bisa, sobat. Oke, misalkan untuk gambar yang lainnya, sobat bisa pilih. Selain gambar ini misalkan ini ada gambar makanan lah ya sobat. Nah, ini gambar ini mau sobat cetak. Kita klik kembali seperti tadi. Oke, kita pilih menu termer. Kita klik. Oke, sobat, kita tunggu. Nah, pastikan sudah diatur kembali edit luruskan dan lain sebagainya. Kalau sudah semua, maka sobat tinggal klik gambar ini lagi ya, gambar printer klik. Nah, di sini sudah ada pilihan kembali untuk Bluetoothnya mana yang akan digunakan. Karena tadi kita menggunakan Bluetooth printer, maka kita akan kembali ke sini. Nah, seperti ini, sobat. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan proses ya, sobat. Wah, ini dia, sobat. Uh, sama ya, sobat. Nah, ini. Maka akan otomatis tercetak soto dan esnya seperti ini, sobat. Mantap ya. Ini gambarnya tetap akan hitam putih walaupun di sini ada garis-garisnya. Sekali lagi, karena ini adalah printernya printer bukan untuk mencetak foto, khusus mencetak struk tapi bisa kita manfaatkan untuk mencetak gambar seperti ini, sobat. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.